Ada satu cerita. Ini cerita zaman Nabi Musa. Kena buka dalam kitab lama-lama, ada kisah tentang dua orang suami isteri zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dua orang suami isteri ni mereka miskin, tapi dalam penceritaan dia tak tulis papa kedana, bukan, dia miskin. Makna kan kita kata as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha, kedudukan dia yang paling bawah fakir, yang kedua miskin. Makna fakir ni dia ada tapi tak cukup, miskin dia cukup-cukup. Ha, boleh faham? Ha, depa ni saya kata apa tadi? Miskin. Mana tak kaya raya. Depa miskin. Depa tak minta sedekah dah. Tapi tak kaya. Miskin. Suatu malam isteri dia kata kat suami dia. Ni tajuk ni nak kait dengan orang musafir tu saja, nak kait dengan cerita tu. Isteri dia kata kat suami dia, masa tu depa duduk kat tilam depa kat katil depa tu. Bini dia kata kat suami dia, bang, bukan Nabi Musa cakap direct ke dengan Allah Ta'ala? Allah sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa cakap direct dengan Allah. Jadi umat Nabi Musa, dia tahulah kata Nabi dia tu cakap direct, tapi mau nama isteri ni dia rujuk suami dia dulu. Dia kata, bang, bukan ni kah? Nabi Musa bukan cakap direct dengan Allah Ta'ala. Itu suami dia kata, dia cakap tu lah. Tak ada malaikat-malaikat kata dah. Direct nak cakap dengan Tuhan. Bini dia kata, mau kalau lalu tu, awak kita tak suruh dia doa bagi kita kaya. Suruh dia cakap kat Tuhan, Tuhan bagi dia paduan ni kaya kan? Ha, tu. Orang perempuan tu. Nampak? Cara dia susun dialog. Dia tanya Nabi Musa ni bercakap dengan Allah ke? Bukan maksud dia nak tahu tu ya, dia ada sebelah dia lagi. Ha, tu orang perempuan punya ilmu muslihat dia tu. Bukan jahat lah, bukan jahat. Dia punya susun atur cara dia tu. Orang perempuan kemah. Ha, dia tahu cara nak cerita kat suami tu ke mana. Makna bukan isteri kita saja. Lu daripada zaman Nabi Musa dia dah memang macam tu. Dia kata kat lelaki dia, bang, bukan Nabi Musa bercakap terihkan dengan Allah Ta'ala? Dia direct. Isteri dia kata, awak kita tak minta dia doa untuk kita bagi diri kaya. Laki dia kata, betul juga orang tak terfikir pula betul. Laki dia kata, laki tu, tak apa, esok kita pergi jumpa, kita minta doa bagi kita jadi kaya. Dua-dua ada pagi jumpa Nabi Musa esok. Eh, pagi itu pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa minta tolong meski boleh kan? Nabi Musa kata, dia apa nak minta tolong apa? Dia berkata, dia beri. Boleh tak doa dekat Tuhan minta bagi kami jadi kaya? Nabi Musa kata, okey, saya minta. Doa. Nabi Musa cakap, Tuhan yang ada ni, dia minta jadi kaya. Boleh tak? Ya, tak apa-apa lah. Saya. Hari itu juga Nabi Musa beritahu dekat mereka, permintaan tuan dengan puan suami isteri dimakbulkan. Allah apa sudi nak jadikan tuan-tuan orang kaya. Tapi ada syarat. Syaratnya setahun dia. Syaratnya setahun dia. Hak suami isteri dia nak. Iya. Allah. Alhamdulillah. Syukur. Ya Allah. Syukur. Setahun pun tak apa dia. Yang selama ni berniaga tak laku-laku. Bila Allah makbul saja. Berniaga laku. Tiba-tiba jadi. Dia punya ternakannya jadi, dia punya niaga jadi. 2-3 bulan, kaya! Kaya! Dia mahu ni. Ha, ni nak saya cerita ni pun, pengajarannya nak selit. Apa dia? Kalau Allah Ta'ala atur dekat kita jadi kaya, tak akan ada orang boleh bagi kita jadi miskin. Kalau Allah atur kita cukup takat tu je, tak akan ada orang boleh bagi kita jadi kaya. Tunggu masa. Masa dia akan sampai. Jangan takut. Ya, kaya lah bang. 2-3 bulan kaya. Kaya, sonok. Isteri, sekali lagi dialog dia main dengan isteri juga. Orang perempuan cerdik. Orang perempuan isteri dia kata, bang,
Bukankah Nabi Musa kata kita kaya setelahnya? Ni dah 2, 3, 4 bulan kita duk enjoy ni. Saat lagi kita tak ada, apa kita nak kena buat ni? Bukankah kita kata kita nak bagi makan orang susah? Isteri dia kata begitu. Laki dia kata betul. Mau kita duk ada duit, baik kita buat. Saat lagi tak ada, hai, jangan. Jadi mereka buat apa? Mereka pergi dekat tengah sikit, jauh sikit daripada bandar. Tempat pertemuan persimpangan daripada orang ramai utara, selatan, timur, barat nak masuk ke perkampungan mereka. Mereka buat R&R. Ada 7 pintu. Dalam riwayat tulis 7 pintu. Pintu balik ni, pintu balik ni, pintu balik ni, balik ni, balik ni. Ada 7 pintu nak masuk ke R&R mereka. Siapa saja mai musafir diberikan makanan dan tempat tinggal secara percuma oleh suami isteri ini tadi. Oh, kemah. Nah, nampak? Tujuan saya nak beritahu tadi sikit apa dia nak kata. Orang musafir ni zaman dulu, kalau siapa dapat buat rumah rehat apa semua, bagus. Sebab jauh, penat, letih, kusut masai sebelum nak masuk bandar, kalau dapat tempat singgah, mandi dulu. Oh, hewan. Alamak, ini contoh nak cerita. Jadi saya cerita tu bagi habis sikit. Jadi mereka pun buatlah R&R 7 pintu bagi orang makan. Cuma bukan orang miskin, orang musafir. Orang musafir, dia bagi makan ke orang musafir. Bagi. Nabi Musa duduk perhati dia bahan. Tengok besar. Setahun. Mereka duduk kaya lagi. Setahun sebulan. Kaya lagi. Setahun 3 bulan, kaya lagi. Setahun 5 bulan, kaya lagi. Air lajak 5 bulan lagi. Cukup 2 tahun, Nabi Musa. Ya Allah, bukan kata mereka ni kaya setahun dah. Ini dah 2 tahun lagi. Siapa jadi lepas tu? Apa jawab Allah? Hai Musa, aku buka jalan kaya kepada mereka satu jalan. Tetapi mereka telah membuka jalan kekayaan bagi mereka 7 jalan. Wahai Musa, adakah hamba aku lebih pemurah daripada aku? Kata Allah. Kalau kawan tu ada banyak tu pun boleh buat 7 jalan pintu R&R untuk orang lain. Takkan mereka lebih pemurah daripada Allah bagi setahunnya? Allah Maha Kaya. Yang dia bagi kita pengajaran. Aduh.